warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Airinda Utama guys ya. Bersama kami berdua lagi di mana ya, lagi? Hidayat. Dan saya Ren Hidayat guys ya. Kali ini kita bakal kirim barang dan bakal apa guys? Selain kirim barang kita bakal tutorial cara penggunaan alat guys ya. Jadi kita bakal tutorial alat. Kemarin kita udah kirim barang. Cuman customernya kurang memahami dikarenakan kemarin kita kirim barang secara online, jadi kita lewat barang JNT ya guys. Jadi kita datang ke customer kita untuk menjelaskan secara rinci cara penggunaan alatnya, dan ada beberapa berkas juga yang kita harus berikan. Jadi bukan hanya tutorial penggunaan alat, tapi kita juga bakal ada kirim berkas serta kirim barang ke salah satu perusahaan di daerah Bogor Selatan guys ya. Jadi gimana untuk kesan-kesan hari ini guys? Kita semangat? Semangat terus guys. Aja. Tahun baru semangat terus. Iya, maksudnya kita kalau misalkan masih di bulan Januari itu masih tahun-tahun baru guys ya, bulan-bulan baru lah. Jadi harus full, mau bulan baru, mau tanggal berapapun harus semangat terus guys. Semangat. Mantap guys ya. Jadi tonton terus keseruan kita kali ini ke daerah Bogor, kirim barang, tutorial cara penggunaan alat dan kirim berkas. Gimana keseruan kali ini? Kita bakalan keliling-keliling di kota Bogor guys ya. Cekidot. Oke guys, kita udah masuk ke Bogor guys ya. Dan sekarang kita keluar tol Bogor. Jadi kali ini kita akan datang ke salah satu rumah sakit ternama di daerah Bogor untuk menjelaskan cara penggunaan alat. Nah, jadi gimana keseruan kita di rumah sakit Bogor? Setelah tadi kita kirim barang ke perusahaan daerah Bogor, cuma kirim barang berkas aja, jadi gak terlalu lama guys ya, karena ada beberapa barang yang harus dikirimkan, jadi cuma sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi tidak terlalu lama, jadi kita langsung OTW ke rumah sakit daerah Bogor guys ya. Jadi kita udah nyampe di rumah sakitnya guys ya. Jadi kita mau langsung aja guys. Oke guys, kita udah sampai di SPM. Kita langsung aja mau ketemu dengan customer kita guys ya. Customer kita guys. Oke, langsung aja kita saksikan. Kita akan menjelaskan alat yang kita kirim kemarin. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita udah di. Ini kita udah di PMI guys. Kita lagi menuju ke ruangan customer kita. Kita mau menjelaskan alat-alat yang kita kirim kemarin. Nah, oke guys, jadi kita udah nyampe dan sekarang adalah misi kedua kita guys ya. Jadi pertama kita ngirim barang dan sekarang kita bakal ngejelasin alat yang kedua. Let's go. I've been waiting ever since I know.